Muharram ini adalah tanggal 9, 10, 11 biasanya. Diawali dengan hari Tasu'a. Tasu'a. 9-nya, 10-nya adalah hari Asyura. Hari Asyura 10 Muharram. Juga bertepatan dengan lebarannya anak yatim. Nah, itu 10 Muharram sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan di 10 Muharram ini? Ziarah ke guru yang masih hidup sebenarnya. Dianjurkan berziarah ke guru yang masih hidup. Gitu, misalnya. Kalau jauh ke Bogor ya ke majelisnya. Subhanallah. Ini ziarah juga sama. Karena di dalamnya ada ziarah juga. Yang kedua adalah bersih-bersih diri. Karena ada keterangannya bikasrati siyam wa nadami ala ma salafa bil atham, menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Itu namanya adalah taubat, bersih-bersih diri. Wa dzkuru khaliqal anam, lalu memperbanyak zikrullah kepada yang menciptakan manusia. Siapa? Ya zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan ini amaliyah ini hariannya, mingguannya, bulanannya, insyaallah nih. Ya subhanallah. Semangat. Kemarin juga Atako luar biasa. Satu mobil gitu. Atako itu zikir la ilaha illallahnya udah luar biasa. Biasanya adalah orang-orang tertentu, biasanya adalah orang-orang yang khatam ya. Ini malah dipersilahkan semua ikhwan, tidak terkecuali yang sudah khatam ataupun halwah gitu. Semuanya. Sampai ada 1000 kurang lebih 1000 ikhwan dan akhwat. Jadi kalau 1000 kali 1000 maka 1 juta. Kalimat la ilaha illallah kita ucapkan, subhanallah, 1 juta kali. Mana kuat kita riyadhah 1 juta ini. Untuk 70 ribu saja itu harus dicicil setiap malamnya sampai 12 ribu. Aduh, tewet lah gitu, 12 ribu. Nah itu cuma 1000 doang gitu, enteng gitu. Tapi dikalikan 1000 jadi 1 juta kali. Wah, subhanallah. Tapi lubarannya untuk kita-kita sih insya Allah gitu. Karena 70 kali man qala la ilaha illallah 70 alfan baro aminan nar, itu akan diselamatkan dari siksa api neraka. Subhanallah, 70 ribu kali. Itu lebih malah justru. Subhanallah. Kelebihannya adalah untuk kita-kita negara bangsa. Nah, itulah. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, adalah ketika 10 Muharramnya itu memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Apa aja lah bentuknya lah gitu. Diacarain. Tapi 10 Muharram juga harus puasa. Puasa ya. Puasa. Karena puasa kita itu imbang-imbang kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Bayangin saja. Puasanya di 10 Muharram bertepatan nanti adalah 9 hari Tasu'a-nya adalah hari Jumat. 10 Muharramnya adalah hari Sabtu. Ada satu keterangan hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 hari. 3 hari itu harinya disebutkan Khamis, Jumat, Sabtu. Jadi dari hari Khamis kita mulainya. Karena Jumatnya adalah hari Tasu'a, 10-nya adalah hari Asyura gitu.
Maka diterangkan di hadis itu imbang-imbangnya orang berpuasa 3 hari itu ibarat ibadahnya 700 tahun. Bayangin aja, luar biasa. Hebat benar ya. Maka ini kesempatan yang luar biasa ya, insya Allah. Mungkin ada orang yang awal-awal mengawalinya pada 1 Muharram udah puasa, tapi ya intinya di situ, di tanggal apa itu 8, 9, 10, kata dilanjutkan 11 gitu, insya Allah. Tapi masuk ke kategori Kamis, Jumat, Sabtu, oh ini sudah luar biasa. Karena hari Tasu'a dan hari Asyura, Jumat dan Sabtu diawali dengan hari Kamisnya, pas sesuai dengan keterangan. Oh, insya Allah ini ibadah puasanya. Juga hadis riwayat Muslim dikatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ini hebat luar biasa. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan, maka puasanya di bulan Muharram. Wa afdalus salat ba'da fara'id salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Insya Allah luar biasa. Jadi sering-sering kita salat malam ya. Dengan bulan Muharram itu adalah bulan yang untuk suci-suci, untuk bersih-bersih sebenarnya. Maka alhamdulillah di Muharram juga insya Allah konteksnya adalah hijrah. Hijrah karena di tanggal 10 Muharram ini terjadi beberapa kejadian besar yang dialami oleh para nabi. Pertama adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam dan Nabi Daud alaihi salam. Itu pada 10 Muharram. Kok diterimanya padahal taubatnya udah lama? Tapi diterimanya pada tanggal 10 Muharram. Itu pun ada keterangan dari ayat Al-Qur'an, fatalaqa Adam kalimatur rabbi fataba alaihi. Nah, ini hebatnya gitu. Jadi Nabi Adam itu dituntun atau ditalkin dengan kalimat dari Tuhannya, maka tobatnya diterima. Oh, jadi ngambil kesimpulan bahwa kalau ingin tobatnya diterima ya talkin gitu, subhanallah. Talkin dulu seperti Nabi Adam alaihissalam, fatala qada ma kalimat rabb fataba alai, maka tobatnya diterima, subhanallah. Talkinan itu pertobatan sebenarnya kan gitu, yang digarapnya. Yang kedua adalah dikeluarkannya Nabi Yunus dari ikan Nun. Ikan Nun. Jadi Nabi Yunus ketika berdakwah karena kaumnya ngeyel terus, jengkel terus, akhirnya ya udahlah tinggalin aja. Kemudian dia naik kapal, oh, ternyata kapalnya oleng di samudra. Cek-cek, oh, ternyata kelebihan penumpang. Akhirnya diundi. Kemudian diundi, ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus. Orang-orang gak percaya, coba diundi lagi. Diundi beberapa kali, tapi yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya sadar juga Nabi Yunus, nyemplung. Tapi gak nyemplung, udah langsung di santrok, nah, istilahnya adalah langsung dimakan sama ikan Nun atau ikan paus. Entah berapa lama di perut ikan, subhanallah. Yang jelas masuk dalam 4 kegelapan. Gelap karena dosa perdosaan, gelap karena masuk ikan, masuk perut ikan, gelap karena istilahnya masuk lautan, dan yang keempat adalah gelap ketika malam tiba. Oh, 4 kegelapan itu dirasakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Maka ketika di dalam perut ikan, apa yang diucapkannya? Taubat juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
dibanyak-banyakin. Asal tobatnya robbana dzalamna anfu sana wa ilam tadbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam. Tobatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu boleh banyak-banyakin gitu. Selanjutnya Allah sembuhkan Nabi Ayub dan Nabi Yakub. Nabi Ayub penyakitnya adalah kudisan, korengan, sampai betul-betul parah. Karena ketika garuk makin gatal aja, sampai dagingnya itu timbul, airnya borok dan banyak belatungnya lah. Subhanallah. Tapi karena dia Nabi, dia betul-betul sadar bahwa itu adalah ujian, belatungnya itu diambilin kalau mau ibadah. Ya salat, habis ibadah dia masukin lagi itu belatungnya. Coba yang itu kita mau udah gemes aja langsung dimatiin. Nabi Yakub penyakitnya adalah buta. Butanya karena apa itu, selalu menangis ingat kepada Nabi Yusuf yang kata saudara-saudaranya adalah dimakan serigala, padahal dimasukkan ke dalam sumur. Sudah bertahun-tahun dia nangis ingat terus sama anaknya yang dicinta. Subhanallah. Akhirnya buta. Kebutaannya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram, ketika ada kabar bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan diberikan bajunya, subhanallah, diusapkan bajunya ke mukanya, subhanallah, dengan izin Allah bisa melihat kembali, subhanallah. Lalu 10 Muharram terjadi yang namanya adalah banjir bandang. Dunia ini pernah tenggelam ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal di atas gunung. Lalu orang-orang mencibirnya, mengejeknya, menghinanya, sampai kadang-kala dia berak di situ, diberakin tuh kapal-kapal Nabi itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka kena penyakit yang tidak ada obatnya kecuali dia makan tuh teleknya sendiri. Subhanallah. Itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam.